Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu untuk semua teman-teman dimanapun berada. Ketemu lagi di channel kita, Mural Art Studio. Kali ini kita akan membahas bagaimana merombak atau merubah kamar kalian dengan nuansa mural. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Apa jadinya bila dinding kamar kalian disulap atau dirubah dengan gambar-gambar mural? Tentunya ini akan membuat suasana baru yang lebih fresh. Ini harus dicoba oleh kalian agar tidak jenuh dengan suasana kamar yang sekarang. Sebagai contoh, ini adalah kamar yang telah dimural dengan gambar-gambar nuansa tropikal yang biasanya dipenuhi oleh rimbunnya pepohonan. Ini membuat suasana kamar menjadi lebih alami serta membuat kalian lebih dekat dengan alam. Tema-tema dari gambar mural yang bernuansa tropikal ini biasanya sangat digemari sekali oleh orang-orang perkotaan yang kesehariannya sudah sangat jenuh sekali dengan pemandangan tembok-tembok serta gedung-gedung tinggi. Maka ketika mereka pulang ke rumah atau ke tempat-tempat untuk beristirahat, biasanya mereka mencari suasana-suasana yang bernuansa alam serta natural. Ini akan membuat pikiran kalian menjadi lebih tenang serta lebih santai. Warna-warna yang lebih didominasi dengan banyaknya warna hijau ini sangat bagus sekali untuk relaksasi. Daun-daun serta bunga-bunga yang ada pada nuansa tropikal tersebut sangat mewakili sekali dari sifat-sifat nuansa tenang, teduh, lembut, serta damai dan tentram. Tema-tema ini juga sangat cocok buat kalian yang ingin menghilangkan dari suasana keramaian. Sehingga buat kalian yang ingin beristirahat atau sedang mengerjakan tugas-tugas dan menginginkan suasana santai, kalian sudah bisa merombak kamar kalian yang ada saat ini menjadi gambar-gambar mural bernuansa tropikal. Dan nanti akan kalian rasakan manfaatnya dari gambar-gambar mural tropikal tersebut. Karena terkadang gambar-gambar dari sebuah ruangan akan mempengaruhi suasana di sekitarnya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya untuk kalian mencoba tema-tema seperti ini. Banyak sekali corak tropikal yang bisa kalian gunakan sesuai dengan keinginan kalian. Ada yang daun-daunnya atau pohon-pohonnya beraliran dekoratif, atau juga yang beraliran abstrak dan juga naturalis. Jadi, tinggal kalian pilih saja aliran-aliran lukisan mural yang kalian minati, sehingga ruangan kamar kalian menjadi nyaman. Sebelum pembuatan daripada gambar mural nantinya, ada baiknya kalian pastikan terlebih dahulu luas daripada bidang dinding yang akan kalian gambar, sehingga hasil daripada gambar mural tropikal tersebut pas dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Pada video ini ada banyak sekali contoh-contoh daripada gambar mural tropikal. Bisa juga kalian pilih dari salah satunya untuk dijadikan lukisan mural di kamar kalian. Atau kalian bisa memadukan dari berbagai gambar tersebut menjadi sebuah perpaduan yang sangat unik. Ini semua pilihan tentunya ada pada kalian. Dan kalian juga bisa mengimprovisasi warna-warna yang ada pada gambar-gambar tersebut. Bisa juga menambah atau mengurangi daun-daun yang sudah ada. Juga besar kecilnya pepohonan bisa kalian atur sendiri.
Sekarang kalian sudah memiliki nilai atau poin lebih pada desain dinding kamar kalian. Dan kalian sudah bisa merombak kamar kalian sendiri mulai dari sekarang. Tentukan gambar-gambarnya serta persiapkan alat-alat untuk melukisnya. Dengan cara seperti ini, maka ide-ide daripada kreatif kalian akan selalu muncul seiring berjalannya waktu. Sekali lagi, selamat mencoba untuk kalian yang ingin merenovasi kamar, membuat gambar-gambar mural pada dinding kamar kalian sesuai kreativitas serta ide-ide yang ada di dalam pikiran kalian. Buatlah kamar kalian menjadi nyaman serta menjadi lebih santai. Jangan lupa selalu tonton video-video kami selanjutnya. Semoga menjadi inspirasi serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.